kalau sepat belum bunda. Tadi pembelajaran tadi ada RPPH-nya juga belum ke kantor. Untuk penilaian tersendiri ada. Nanti saya lihat ya bunda ya. Suka enak ya. Tadi itu kan mereview tadi pembelajaran yang bunda lakukan untuk pengaturan kelas yang tersendiri. Kira-kira kalau mau bunda sudah efisien belum ya? Kurang sih. Kenapa bunda kurang bunda? Penempatan alat ya. Untuk proporsi perbandingan antara peserta didik dengan kalau menurut bunda dengan jumlah yang seperti sudah efisien perbandingannya jumlah anak dengan guru. Kita kalau untuk pembelajaran tersebut idealisnya berapa sih ya perbandingannya? Lebih efisien sih ya, segitu berangkat semua nggak bunda? Enggak, apalagi kalau berangkat semua tapi lebih ke proporsinya kurang sesuai ya bunda ya. 2 kurang 2. Terus bunda, begini bunda, dengan pembelajaran MOSPAT yang tadi bunda lakukan, kira-kira ada problem tersendiri? Mungkin kelebihan apa ya? Pengadaan karya kita bisa jadi bunda. Selain bisa bareng-bareng terus juga dengan kegiatan itu mendatangkan narasumber barangkali mendatangkan narasumber untuk penyampaian pembelajaran MOSPAT tersebut. Supaya nanti bisa juga ini udah ini kita sharing di sini juga ya, barangkali bisa diterapkan di sekolah yang ada mungkin dengan cara apa itu namanya ya mempraktekkan langsung kegiatan MOSPAT sendiri kepada warga dengan cara seperti ini. Kita melakukan pembelajaran dengan cara itu seperti ini. Nanti wali murid yang membandingkan yang bisa diterapkan yang lebih mengena ke anak itu yang mana. Iya sih, bukan takut. Barangkali bunda ada, maksudnya ada pendapat lain. Berarti untuk langkah awal sendiri yang akan kita lakukan kegiatan kalau lepas, makan lebih ke Allah.
ada kesamaan persepsi supaya ada kesamaan persepsi Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Main toh.